Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo nuwun monggo. Oke guys, dalam kesempatan video kali ini Raja Channel akan share cara edit audio ya guys, agar hasilnya ngejling kayak di dalam rekaman studio ya guys. Ini adalah aplikasinya, kita menggunakan aplikasi HP Android ya guys. Kita bisa langsung editnya lewat HP Android, nggak usah pakai laptop atau komputer. Oke guys, kita cari aplikasinya untuk edit audio setelah kita rekaman menggunakan HP agar hasilnya bisa kinclong ya guys. Oke, masuk Play Store dulu, kita ketikkan cari dulu WAP, Wave Editor. Di sini ada dua versi ya guys, yaitu versi yang berbayar, ada juga versi yang free ya guys. Untuk versi yang free biasanya terbatas, juga keluar banyak iklan saat kita buka aplikasinya. Tapi jika kita menggunakan yang versi pro, nggak ada iklan alias nggak ada gangguan ya guys. Oke, langsung setelah kita download dan install bisa langsung dibuka. Di sini kita sudah membuka aplikasinya, saya sudah mendownloadnya, jadi nanti langsung tinggal saya buka untuk cara editornya ya guys. Cara ngedit setelah kita membuat rekaman dari audio HP untuk dibikin sebuah video ya guys. Oke, langsung saja lanjut. Ini aplikasinya yang paling atas guys, yaitu Wave Editor. Nah di sini saya sudah menginstalnya. Oke, langsung kembali back awal dan saya akan buka aplikasinya. Cekidot, langsung saja. Oke guys, selepas aplikasinya terbuka beginilah tampilannya. Kita klik pada browser pojok kiri bawah, kita klik browser dan kita cari hasil rekaman yang sudah kita bikin dari rekaman HP. Biasanya filenya, file rekaman akan masuk kedeteksi ke dalam aplikasi Wave Editor Pro ya guys. Di sini kita cari hasil rekamannya. Kalau tadi rekaman ya kan ada tulisan voice recorder atau rekaman. Kalau hasil transferan dari share it, kita klik pada share it dan di sini kita cari bagian audio ya guys. Maka di sini kita akan cari musik mana atau hasil rekaman mana yang sudah kita bikin dari awal. Lepas itu setelah jumpa kita klik pada rekamannya dan kita langsung bisa menjalankan editannya ya guys. Oke, lanjut. Nah, kalau sudah jumpa file hasil rekaman, kita klik pada yes dan sini akan exporting audio ya guys. Untuk kita edit. Nah, sudah masuk tampilan untuk mengedit. Di sini kita bisa langsung add effect pojok kanan atas ya guys. Kita klik pada add effect pojok kanan atas, kita klik ya guys. Dalam kesempatan video kali ini Oraji Channel. Di sini langsung bisa kita masuk ke reverse. Nah, untuk pengaturan bisa kita setel di sini ya guys. Untuk echo audio agar suaranya serupa di dalam ruangan atau di dalam studio ya guys. Lanjut. Kali ini Oraji Channel akan share cara membuat teh dari daun tin ya guys. Mungkin bagi teman-teman agak terasa asing ya guys. Kok bisa daun tin dibuat untuk teh? Tahukah teman-teman semua bahwa daun tin itu sangat banyak manfaat, bahkan sejuta manfaat ya guys. Daun tin mempunyai bentuk menjari. Kandungan daun tin sangat baik untuk kesehatan tubuh serta kebugaran. Daun tin mengandung kalsium yang tinggi sehingga dapat dikonsumsi. Nah, kalau dirasa cukup cukup bagus, kita bisa langsung save ya guys. Dan akan ada proses yang seperti ini.
dan bisa kita track untuk peninjauan play. Kita klik pada play untuk peninjauannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ora Aji Channel bersama Ora Aji Channel. Oke guys, dalam kesempatan video kali ini Ora Aji Channel akan share cara membuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa di Ora Aji Channel. Kita juga bisa menggunakan equalizer pada grafik EQ atau grafik equalizer ya guys. Kita bisa mengatur segalanya di sini ya guys. Untuk treble-nya, untuk bass pada suara kita klik di sini. Jika dirasa sudah oke, kita centang ya guys dan dia akan menyimpan hasilnya. Oke, langsung lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ora Aji Channel bersama Ora Aji Channel. Oke guys, dalam kesempatan video kali ini Ora Aji Channel akan share cara membuat teh dari daun tin ya guys. Mungkin bagi teman-teman agak terasa asing ya guys, kok bisa daun tin dibuat untuk teh? Tahukah teman-teman semua bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ora Aji Channel bersama Ora Aji Channel. Oke guys, dalam kesempatan video kali ini Ora Aji Channel akan share cara membuat teh dari daun tin ya guys. Mungkin bagi teman-teman agak terasa asing ya guys, kok bisa daun tin dibuat untuk teh? Tahukah teman-teman semua bahwa daun tin itu sangat banyak manfaat, bahkan sejuta manfaat ya guys. Daun tin mempunyai bentuk menjari. Kandungan daun tin sangat baik untuk kesehatan tubuh serta kebugaran. Daun tin mengandung kalsium yang tinggi sehingga dapat dikonsumsi sebagai pengganti susu bagi Anda yang mempunyai alergi terhadap susu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ora Aji Channel bersama Ora Aji Channel. Oke guys, dalam kesempatan video kali ini Ora Aji Channel akan share cara membuat teh dari daun tin ya guys. Mungkin bagi teman-teman agak terasa asing ya guys, kok bisa daun tin dibuat untuk teh? Nah, teman-teman bisa mengeditnya sesuai dengan selera teman-teman semua ya guys. Untuk menyimpan filenya, kita klik pada file dan export. Di sini save as, kita beri nama input filenya, yaitu contoh saya akan buat audioku. Nah, setelah sini kita save, dan ini untuk lokasi simpanan di bagian bawahnya kita convert menjadi MP3 ya guys. Oke, dan langsung bisa kita simpan atau export audionya. Nah, selepas ini langsung bisa digunakan di galeri audio atau di bagian audio musik ya guys, untuk melihat hasilnya. Oke, selepas ini kita simpan. Dan beginilah tutorial cara edit rekaman audio yang dari HP agar suaranya kinclong seperti dalam suara studio atau sebuah aula ya guys. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya bersama Ora Aji Channel, channel pembagi tutorial, channel vlog, channel info-info yang bermanfaat buat teman-teman, buat sahabat YouTube semua. Oke, jumpa lagi bersama Ora Aji Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ora Aji Channel bersama Ora Aji Channel. Oke guys, dalam kesempatan